Bupati Indragiri Hilir Haji Muhammad Wardan tinjau pengerjaan jalan Tembilahan menuju Sungai Luar. Dirinya imbau pelaksana dapat memanajemen waktu dengan baik agar pekerjaan rampung tepat waktu. Pada Rabu 6 September 2023, Bupati Indragiri Hilir Haji Muhammad Wardan didampingi pimpinan OPD terkait meninjau progres pengerjaan jalan di parit 21 Tembilahan. Pengerjaan jalan sepanjang 2.347 km ini bermodalkan anggaran dari dana alokasi khusus DAK tahun 2023. Saat dimintai keterangan di sela-sela peninjauannya, Bupati Muhammad Wardan menilai progres pengerjaan jalan telah sesuai dengan rencana. Dirinya pun mengimbau agar pelaksana dapat memanajemen waktu dengan baik sehingga pekerjaan rampung tepat waktu sebelum musim penghujan akhir tahun tiba. Saya tentunya menghimbau terutama bagi pelaksana yang mendapatkan pekerjaan ini untuk betul-betul secara disiplin dapat menjadwalkan secara ketat sehingga pekerjaan ini dapat selesai sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Kita khawatir kalau pembangunan jalan seperti ini biasanya kalau sudah musim bulan-bulan Oktober, November, Desember ini kan curah hujan semakin lebat, semakin banyak, maka mudah-mudahan dengan cuaca ataupun musim seperti itu tidak memberi pengaruh terhadap pekerjaan ini. Diharapkan pembangunan jalan ini dapat memperlancar aktivitas masyarakat. Agus Trianto melaporkan untuk Gemilang Televisi.